Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana al-Rasul bima unzila ilayhi min Rabbihi wal-mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tilawatul Quran. Usahakan kita untuk mendapatkan keagungan daripada tilawatul Quran. Pun dora pemberat terus ni. Tangan terus. Seng bareng bareng. Seng mandiri. Malah terus. Lagi malah menggabung itu. Tentunya seng mandiri wes. Atap pintu, sing bareng-bareng kata pisan itu dengan terdapatlah. Tapi yang jelas monggo kita upayakan. Kenapa kita kejar namanya tilawah ini, Bapak yang berbahagia? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Di tahrir Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari ayat Allah, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan baginya satu kebaikan. Lagi, baca satu huruf, satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bil asrati amsalnya. Satu kebaikan itu Allah akan tikel-tikelkan, akan Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Intinya pun, kalau kita membaca Quran di bulan Ramadan ini, itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali pahala. Kira-kira sak Quran pirang huruf ini? Taruh contoh lah. Kalau kita membaca satu juz itu ada 7.000 huruf. Upamanya kita satu juz itu ketemu 7.000 huruf. Dipengnya 10 gitu. 70. Nah, kemudian kalau kita kemudian sehari khatam 3 juz, apa pandang? Murung-murung wis sabar. Janjane pun gampang, Pak. Nek kita gadahnya itu gampang. Pripun carane? Ya kita malam satu jus lah. Malam satu jus, kemudian pagi hari satu jus, kemudian sampai sore itu mbuh jenengan sak jus mboten, pokoknya setengah-setengah nggih saged, seperempat nggih saged, pokoknya sebelum maghrib itu kita sudah punya rencana satu jus. Berarti sedino satu jus. Nah, 3 jus berarti. Jadi sentok bengi satu jus, isuk satu jus, tekan sore telung jus. Berarti 70.000 bengi telung. Kira berarti. Besokan. Kebaikan yang kita peroleh. Nah, Ramadan ini proyek ada delapan. Proyek kemuniko pembersihan jiwa dari sifat-sifatnya ahli neraka diganti dengan sifat ahli surga. Kalau jenengan membersihkannya dengan baik, insya Allah di surga nih jeneng Allah Subhanahu wa taala. Pripun carane? Nah, sebel teorinya gampang, Pak. Arek gelem napa? Boten. Hadisnya gini, alat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin
yudrikut takbiratul ula katabat lagu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Katakan teorinya gampang, praktekne waktu angel neng yo diusahake sapa gitu. Salat berjamaah selama 40 hari 40 malam. Kalau buka bab angel tanpa putus. Ini sahih. Nek wong do budal haji sing dioyak neng Madinah Arab Bahrain. Jadi sing to ibu. Sapa sing salat 40 kali? 40 kali. Neng Madinah niku doyan. Tapi sapa sing 40 dina 40 bengi salat berjamaah selalu ketemu takbiratul ihram imam. Allah itu nak Ramadan itu mengembalikan iman yang hilang. Allah nyerpis iman yang rusak. Bahwa Allah numbuh ke iman yang mati. Ngatanya apa? Ramadan ini sampai hari ini nek dalu masjidnya sik rame kok sutur. Nah, itu kan iman yang balik. Allah niku mengembalikan iman kalau Ramadan. Sing biasane ra tau nang masjid dibalekke atine nang masjid. Sing biasane males digawe sing biasane gak kenal Gusti Allah eling kali Gusti Allah. Nang cuman ana sing pinter njogo, ana sing ora pinter njogo. Sing pinter njogone maka dia akan pelihara dengan baik-baik. Siji, sholat lima waktune ora pernah ketinggalan selama Ramadan, selalu berjamaah bersama dengan imam sampai petang puluh dino petang puluh bengi. Niku dia akan dibebaskan dari pertama inggih punika neraka dan dibebaskan dari sifat munafik, alias akan punya hati yang cerah, yang kemerlang, yang hatinya selalu dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah.